Ya, berjumpa lagi, kita mau unboxing pesanan spare part dari Shopee. Ya, ini kita berada di bengkelnya Pak Lukman. Nyambung episode yang kemarin ya teman-teman ya. Episode kemarin itu kita bongkar apa kemarin itu yang CVT sama roller. Nah, ini maaf ya teman-teman. Ini kita liatin ininya, mekaniknya. Kemarin kan enggak. Lah ini loh. Ini pesanannya seperti ini, teman-teman. Ini namanya V-Bell, Fambel. Oh, ini teman-teman. Sesuai lah. Ah, amin. Saya berdoa saja masalah bagus enggaknya kita enggak ngerti. Jadi sebelumnya kita ini sering review tentang tanaman, tapi sekarang kita coba untuk ekspor. Oh, gaya ceritanya. Kita mau bikin video tentang konten-konten yang lain. Nah, ini nih. Ya, sip. Ya, anggap aja bagus, Pak. Ya. Daripada kemarin copot. Betul sekali. Kemarin enggak ngerti, Pak. Nah, nggih. Apa perbedaan yang ini apa asli dan tidaknya itu kita kadang-kadang enggak ngerti, Pak. Asli. Asli wes, asli untuk motor. Asli untuk motor. Yang penting kan normal lah gitu motor. Amin. Nah, ya, teman-teman rekomend harganya di Shopee selisihnya lumayan ya. Tapi ya sesuai. Entah gimana, mudah-mudahan ya sesuai. Nah, ini. Sesuai lah. Ini juga ada kodenya ini. Nah, ini kodenya. Ya. Kayaknya lumayan lah. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di like and share, ya. Subscribe dulu ya. Nah, ini juga ini ada tamunya. Ini juga bengkel mekaniknya ini juga. Ini juga mekaniknya. Terima kasih. Nah, boleh gerendengan ya Tamiya, Dek, kata Tamiya. Bukan untuk motor. Tamiya mobil-mobilan enggak? Tamiya. Emang zamanmu Tamiya. Zamannya zaman apa? Zamannya udah enggak ada Tamiya ya, Dek. Zamannya Bapak Tamiya dulu. Belum tahu deh Tamiya, Pak. Kalau zaman kita dulu Pak Tamiya. Oh, pernah lihat di mana? Pernah lihat. Oh, di YouTube. Oh, berarti untung ya YouTube ini. YouTube Min Play Studio. Oh, iya. Tapi kok anu Pak, ini tempelan ya, Pak? Semua tempelan emang. Oh, emang gitu ya. Semua tempelan, tapi garapannya halus. Enggak, KW tapi garapannya keren. Yang penting kan abotnya, Mas. Lah zaman kok malah nyebut nama. Enggak boleh nyebut merek. Lebih Alpira di sini. Cak dulu tuh terakhir beli kemarin 100 tira ya? 35 enggak salah. 35. Motornya sebelum dijual. Oh. Itu merek Aspira. Yang ini. Yang ini. Sebelum terjual akhirnya macet dulu dijual. Iya. Apa ini garapan? Iya wis lah, wis lah. Oke. Ya memang dengan harga segitu kan. Oh, kena ya. Susah ini ya, Pak. Tapi setidaknya kan ya lumayan lah. Ini asli langsung nunggu nih. Isi dompet. Ininya. Lek ori ininya tok 100. Ininya tok 65. 165 ini tok. Asli. Yang ini 375 enggak salah. Oh, ini tadi total cuma 188. Ya, sudah nyampe sini lagi. Sudah nyampe sini. Free ongkir, Pak. Ya wes menghemat, sangat-sangat menghemat. Ya untuk bertahan lah. Bisa lah dipakai itu bisa. Nah, untuk timbangannya doanya. Kemarin yang putus. Heeh. Oke. Saya iya. Kita lihat. Paling lepar pakai yang asli, Mas, bawaannya motor. Dia beli lebih apa? Ini asli yang ini. Enggak. Ini enggak, biasanya lebih keras. Yang itu lebih lembut. Nah, ini kan nah begini, ya saling mengait. Ini tahu, cepat. Oh, ini dia. Ini di sini. Tuh. Kayak yang asli ini. Tapi okelah. Tapi pas sekarang. Jadi harga juga tidak bisa menipu. Harga murah, minta barang yang benar-benar asli. Orang iso iki. KW-KW-an. Tapi pakai mendekati. Biasanya ini ki garapan Cina. Timbangannya yang imitasi tapi garapan Indonesia ya. Impor. Dan mereka berani nembak ini, Mas. Berarti kan wis apa? Hebat kan, mati Indonesia, wis tembakan. Iya kan? Heeh. Sudah. Memang mendekati ori. Kalau yang nggak biasa pegang, oh asli.